Oke, halo semuanya. Hari ini kita akan menguasai kantor polisi ya. Anak buahku, apakah kalian siap? Siap, bos. Tapi kami nggak tahu kantor polisinya di mana, bos. Tenang, kalian kan sama aku. Emang bos tahu di mana kantor polisinya, bos? Nggak tahu sih. Tapi nanti kita cari sama-sama. Kalian tenang aja. Kalian udah siap belum? Udah, bos. Kami udah siap, bos. Kami siap menyerang kantor polisinya. Udah, sekarang ayo kita pergi. Tapi kayaknya tunggu dulu deh. Aku kayaknya lapar nih. Perutku keroncongan. Aku mau makan dulu bentar. Dari pagi aku nggak makan nih. Kalian lapar nggak? Kami nggak lapar, bos. Ya udah deh, aku aja yang makan. Nah, sekarang ayo kita pergi semuanya. Kalian sudah siap kan? Sudah, bos. Kan kita nunggu bos doang dari tadi nih. Ayolah, bos. Cepat, bos. Kita hancurkan kantor polisinya. Bukan menghancurkan, tapi menguasai kantor polisi. Kamu gimana sih? Oh iya, bos. Maaf, bos. Maaf, bos. Saya salah, bos. Ya, nggak apa-apa. Awas kamu nanti kalau salah-salah lagi. Jangan sampai kamu nanti kujadiin makanan laba-laba Thomas. Mau gak kamu? Aduh, gak mau bos, gak mau bos. Yaudah, sekarang kita pergi semuanya. Kita akan menguasai kantor polisi. Kita akan tunjukkan siapa yang paling terkuat di kota Sakura ini. Ah, jalannya. Oh, ini nih kayaknya ini jalannya nih. Bos, ini emang bener ini jalannya bos? Iya, kamu tenang aja. Ini jalannya nih. Tapi nanti kalau salah kita balik lagi. Nah, itu dia tuh kantor polisinya. Ayo cepat semuanya. Ayo kita serbu kantor polisi ini. Wah, kebetulan tuh ada polisi yang cewek tuh. Halo, permisi, permisi. Oh iya, ada apa? Bu polisi, mulai dari sekarang kami Yakuza akan menguasai kantor polisi ini. Sekarang polisi nggak boleh lagi di sini. Wah, kok gitu? Ini kan kantor polisi Sakura. Jangan banyak alasan. Pokoknya kami nggak mau tahu. Nah, sekarang ayo kita masuk dulu semua. Anak buahku, kita masuk dulu nih. Kita mau lihat-lihat dulu dalam kantor polisi ini. Oh, ada polisi satu. Hei, polisi. Oh ya, ada apa Yakuza? Kenapa di sini rame-rame ini? Pokoknya, mulai dari sekarang, yang menguasai kantor polisi ini adalah kami, Yakuza. Kalian nggak boleh lagi di sini. Kalau kalian melawan, nanti semua polisi yang ada di sini akan kami hancurkan. Aduh, gimana ini? Pak Polisi Kendi, Pak Polisi Kendi. Sekarang Pak Polisi Kendi ikut aku dulu aja. Tapi Bu Polisi Iyo. Udah, sekarang ikut aku dulu aja. Oh, ya udah deh. Awas kalian Yakuza, kalian tunggu di sini ya. Nanti akan kupanggil pasukanku. Silakan, kami tidak takut. Silakan panggil saja pasukan kalian sebanyak-banyaknya. Ya udah, kalian tunggu di sini. Aku akan mengumpulkan pasukanku dulu. Ayo Bu Polisi, yo. Kita kumpulkan semua polisi yang ada di kota Sakura. Wah, akhirnya pergi juga mereka. Aduh bos, nanti gimana kalau mereka memanggil polisi yang lain bos? Kalian tenang saja, kita akan banyak nih. Nanti kita gebukin aja polisinya. Kan kalian juga kuat-kuat. Mereka gak akan berani melawan kita, karena kita kan banyak, benar gak semuanya? Aduh, benar bos, kita kan banyak dari mereka ya bos. Iya benar, makanya aku berani menguasai kantor polisi ini. Nanti, kalau sudah kita kuasai kantor polisinya, kita akan kuasai kota Sakura ini semuanya. Dari ujung sana sampai ujung semuanya, benar gak semua anggotaku? Benar bos. Yaudah, sekarang kalian siap-siap dulu. Kalau perlu kalian push up dulu sedikit, supaya nanti otot kalian kekar, bisa melawan semua polisinya dengan mudah. Tenang aja bos, kami kan juga kuat dari awal bos, itu tidak akan ada apa-apanya. Oke deh kalau gitu, bagus deh. Pokoknya kita nggak boleh kalah ya, jangan sampai kita malu-maluin, kita nggak boleh kalah dari polisi itu. Wah, kayaknya semuanya sudah terkumpul deh, tapi kayaknya yang pergi yang cowok aja deh, polisi wanita tinggal di sini aja, supaya tidak terjadi keributan di seluruh kota. Nah, sekarang ayo kita pergi semuanya. Semua sudah siap kan? Sudah, kami semua sudah siap. Ayo kita berangkat. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Wah, itu dia Yakuzanya. Oh, kalian sudah sampai ya? Nanti kalian akan kami hancurkan semua anggota kalian. Oh, banyak juga anggota kalian ya? Iya, banyak juga lah. Nanti kalian akan kami hancurkan. Oh, macam-macam kamu. Awas aja nanti. Bos Yakuza. Oh iya, ada apa? Kami tidak terima. Kantor kami kalian ambil begitu saja. Terus kalian mau bagaimana? Bagaimana kalau kita bertempur saja? Kita buktikan siapa yang paling kuat. Wah, Mio. Lihat Mio, ada apa itu Mio? Wah, ada apa kak? Lihat sini Mio. Coba kamu lihat di jendela itu. Ada polisi, ramai sekali tuh. Wah iya kak, banyak sekali polisinya kak. Jangan-jangan ada sesuatu yang buruk terjadi kak. Ayo kita coba cari tahu Mio. Wah, ada Yakuza juga tuh Mio. Ampun, banyak sekali Yakuzanya. Ayo kita coba tanya mereka Mio. Kenapa mereka rame-rame di sini? Permisi. Oh iya, ada apa bocil? Kamu gak boleh main di sini, pergi sana. Aduh Mio, gak bisa nih Mio. Coba kita tanya ke depan sana. Woi bocil, jangan main di sini bocil.
Nah ini ada bu polisi iyo nih. Bu polisi iyo. Ada apa Yuta? Kamu main sanaan dikit, nggak boleh di sini main. Wah kenapa bu polisi iyo? Iya pokoknya nggak boleh. Aduh gimana nih Mio? Nggak boleh juga nih sama bu polisi iyo. Yaudah deh, aku pergi aja deh bu polisi iyo. Iya pokoknya kalian nggak boleh kesini dulu ya. Yaudah Mio, sekarang kita pergi aja Mio. Kayaknya kita nggak boleh tahu nih urusan orang dewasa kayaknya nih. Ya udah deh kak, ayo kita pergi kak. Cepat-cepat sini Mio. Ya Mio, kita pura-pura aja Mio. Ayo kita sembunyi di sini cepat. Cepat kamu sini Mio. Iya kak. Waduh kak, nanti gimana kalau kita ketahuan kak? Kamu tenang aja. Nah sekarang kita nggak bakal ketahuan lagi. Aku penasaran banget nih Mio. Yakuza dan polisi itu mau ngapain? Nah sekarang ayo kalian semua ikut aku. Kita selesaikan masalahnya di tempat yang sepi. Wah Mio, kita sudah mengikuti mereka sejauh ini. Ayo cepat sini Mio. Ayo kita melintas ke sana, nggak kelihatan sama aku nih. Ya ampun, banyak sekali polisinya Mio. Wah iya kak, ramai sekali polisinya kak. Mereka kayaknya bakal kelahi deh kak. Iya kayaknya Mio. Polisi, apakah kalian sudah siap menerima risiko dari pertarungan ini? Tentu saja kami sudah siap. Kami siap. Kamu jangan banyak tanya. Wah, kurang ajar juga kamu. Ayo mulai bos. Oke semuanya serang, ayo serang polisi ini semuanya. Gerakan semua tenaga kalian, ayo hancurkan mereka. Aduh, wah kayaknya kalah aku nih. Ya ampun, anggotaku pada mati semua. Ayo bos, lawan bos. Jangan kabur bos. Ah Mio, lihat tuh Mio. Kayaknya Yakuza bakal kalah deh Mio. Maju kak, ayo maju kak. Mio, kamu jangan maju Mio. Nanti kamu kena gebuk Yakuza, kamu di sini aja. Kamu tunggu di sini, biar kakak yang lihat ke depan sana. Wah, kayaknya Yakuza sudah kalah nih. Ayo kita lihat dulu, polisi menang kayaknya. Wah, masih ada Yakuza yang hidup. Wah, banyak sekali yang meninggal nih. Kayaknya polisi bakal menang deh. Wah Mio, kok kamu masih ikut juga? Wah Mio gak bisa sendirian kak. Wah Mio lihat tuh, ada Yakuza. Ayo tembak dia. Waduh, aku salah tembak lagi. Ya ampun, waduh. Wah, aku mendengar suara si Yuta. Wah, mana dia si Yuta? Oh ya ampun, dia sudah pingsan. Sudah aku bilang untuk jangan ikut campur. Malah tetap ikut campur juga. Yaudah, biarin aja. Oke semuanya, kayaknya kita sudah menang nih. Tinggal beberapa orang aja yang harus kita tembak nih. Ini kok gak bisa ditembak ya? Oke, aku coba pukul dia. Rasakan. Oke teman-teman, kayaknya segitu aja video kali ini. Kami polisi akhirnya berhasil mengalahkan Yakuza ini ya. Sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman. Bye-bye.